Okay, perlu ke tak kuarantin lepas kita ambil vaksin? Okay, bagi pendapat saya, lepas kita ambil vaksin, kita perlu mematuhi SOP yang sedia ada kerana itu adalah tanda ataupun cara kita backup untuk menjaga diri kita sendiri, iaitu kita jaga kita supaya tidaklah makin teruk penularan ataupun ada kluster lain yang akan datang walaupun kita telah ambil vaksin tersebut. So, kita tak boleh percaya 100% kepada vaksin tersebut. Ini adalah kerana itu adalah sebagai untuk meningkatkan kita punya antibody dan menjaga kita punya dalaman daripada mudah kena kepada jangkitan COVID-19. Tetapi sebelum itu, jom kita mulakan video ini. Assalamualaikum dan selamat kembali ke NHTube. Kepada yang telah subscribe, terima kasih. Dan kepada yang baru datang ke channel ini, jangan lupa support NHTube dan subscribe NHTube. Dah subscribe kan? Jangan lupa. Okey, seperti dalam tajuk, apa yang saya ingin katakan dan bagi pendapat saya lah berkaitan dengan perlu ke tak selepas ambil vaksin kita akan mematuhi SOP yang sedia ada. Bagi pendapat saya, memang perlu, memang wajib. Ini disebabkan kita tak boleh nak menaruh harapan 100% kepada vaksin tersebut. So, keperluan kita sekarang ni adalah kita perlu ambil vaksin tersebut untuk melindungi kita punya antibody dan dalaman supaya tak mudah merebak ataupun terjebak kepada jangkitan COVID-19 yang makin berleluasa sekarang. So, apa yang saya katakan ini adalah seperti yang maklum, vaksin kita telah diterima pada 21 bulan 2, 2021, iaitu pada hari Ahad sebelum ini, pada bulan lepas. So, apa yang kita dan menurut kajian, mungkin dalam 80% keberkesanan. So, 20% lagi kita berserah lah, maksudnya kita dah ada usaha, kita tawakal lah apa yang kita telah buat. So, dekat sini kita perlu mematuhi SOP yang sedia ada. Abang cakap kerap cuci tangan, jaga jarak, jangan pergi tempat sempit ataupun tempat ramai orang dan sebagainya. Itu adalah kita telah praktikkan dan kita perlu mematuhi apa-apa SOP yang telah diterapkan oleh KKM untuk melindungi kita, diri kita sendiri, ahli keluarga, masyarakat dan negara. Itu yang kita perlu, itu yang kita perlu jaga, itu yang kita kena buat. So, dekat sini kita tak boleh menaruh harapan 100%. So, yang penting kita kena ambil vaksin ni, melainkan kita tak ada penyakit yang seperti macam 3 serangkai ke, yang tu kita perlu nasihat daripada doktor. Ibu mengandung, perempuan mengandung, dan bayi kita tak sure sangat itu terpulang macam mana KKM nak buat untuk melindungi diri sendirilah. So, dekat sini kita perlu mematuhi SOP selepas kita mengambil vaksin tersebut. So, memang tak ada cara lain sebab SOP tu dia telah buat, dia telah gariskan sejak PKP yang pertama, iaitu 18 Mac 2020, dan sampai sekarang kita kena implement, kita kena ikut dan kita kena praktikkan dari masa ke semasa. Mungkin sampai bila-bila kita tak tahu, mungkin ada mungkin ada penyakit lain yang akan datang lagi, Allahualam, tu yang kita tak minta sebab akhir zaman kan, macam-macam boleh berlaku. So, dekat sini kita perlu usaha untuk mengambil vaksin tersebut dan follow sepenuhnya 100% dengan SOP yang sedia ada. Okey, sampai di sini saja video pendek daripada saya. Okay, terima kasih kepada yang menonton. Jangan lupa support NHTube, subscribe NHTube. Dah tengok kan? Subscribe lah. Assalamualaikum. Dah tengok kan? Subscribe lah.